Karena berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati, dulu kita pernah saling memahami, sempat merasa telah menyakiti. Kita telah lupa rasa, setiap katamu cerminan hatimu. Oh, jadikan berarti. Oh, jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Namanya siapa, usianya berapa, dan asalnya dari mana? Nama aku Taris, usiaku 14 tahun dan aku berasal dari Kota Malang. Taris? Iya. Oke, Taris, pertama kamu harus tahu warna suara kamu menarik banget. Warna suara kamu bagus banget. Enak suaranya. Tapi pekerjaan rumah besar kamu adalah bagaimana kamu bisa mendistribusikan tenaga yang kamu punya untuk banyak dari awal sampai akhir. Ya. Karena gini, warna suara yang bagus banget itu tidak cukup untuk bisa menampilkan satu presentasi lagu yang bagus. Yang barusan itu udah bagus sebenarnya. Tapi cara kamu mendistribusikan power kamu itu loh, dari awal sampai akhir itu kerasa banget, makin ke belakang kamu makin hilang tenaganya. Nah, itu hanya bisa didapatkan dengan latihan. Karena orang yang suaranya bagus banget pun kalau gak latihan, gak bisa. Ya, Kak. Gitu. Jadi mungkin saat ini belum ada di antara kita yang berputar. Kamu jadi ini untuk pengalaman kamu bisa ada di panggung ini kan sudah luar biasa. Iya. Kedepannya kamu harus latihan lebih keras dan mesti rutin. Karena menurut pengalaman dan sepengetahuan saya, orang-orang yang powernya, distribusi powernya tidak begitu bagus, mesti ada terus latihan rutin. Entah pemanasan setiap pagi, ya, atau mungkin latihan vokal yang, tapi mesti rutin terus gitu. Karena ya, itu bisa diperbaiki kok, ya. Ya, makasih Kak. Ya. Mungkin satu lagi kalau buat kamu, mungkin satu lagi adalah gimana caranya buat bisa nebelin falsetnya kamu ya. Ya. Itu sebenarnya ya, salah satu PR terberatnya kamu adalah itu falsetnya kamu harus ditebelin. Dan itu bisa dengan again seperti yang Coach Tulus bilang, dengan latihan itu bisa. Tapi kamu coba cari yang supaya kamu bisa falsetnya lebih tebal dan kamu belajar juga head voice. Jadi kamu gak terlalu airy suaranya pada saat lagi di ini. Dan itu yeah, masalahnya kalau kamu terus-terusan falsetnya itu kan kayak pita suara ya. Kalau misalnya pita suaranya itu gak bener-bener ketutup, itu yang bikin suara kamu gampang serak nantinya. Nah yeah, itu teknik semua, jadi kamu mesti latihan banyak banget. Karena modalnya udah besar ya Coach, yeah, suaranya udah asik yeah, gitu. Basicnya udah bagus banget. Ya sayangnya. Oke. Ya. Ya, makasih Kak. Okay. Kak Tulus, aku boleh minta nyanyi bareng Kak Tulus nih? Boleh, mau nyanyi lagu apa? Teman Hidup. Boleh. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku. Kita satukan tujuh bersama arungi deras
batasnya waktu. Terima kasih, Kak. Kembali. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.